Okay, so untuk face auto ni AutoCAD. So dekat atas ni, ni dekat atas sekali mouse belah atas kiri. Yang ni adalah quick panel. Kat sini dia ada untuk kita apa new drawing, new. Lepas tu ni adalah open. Open. Dekat sini untuk save, sini adalah save as dan ni adalah untuk print. Kalau kita nak print, nak plot, kalau CAD dia panggil plot. Okay, plot, save as, save, open dan new. Okay, so ni adalah quick panel. Bawah ni, ni adalah ribbon tab. Ribbon tab, setiap satu ni ada dia punya ribbon ni. Ni keseluruhan ni kita panggil ribbon. So setiap satu dia akan aktifkan benda yang berlainan. Function dia berlainan. So insert, annotate untuk kita buat dimension. Lepas tu parametric untuk buat dimension juga. Constraint apa semua. View, macam mana kita nak configure view kita ni. Ni keseluruhan view kat bawah ni. Manage, ni untuk user interface ataupun untuk record. Sebenarnya boleh juga nak record menggunakan ni, tapi dia hanya akan record action kat sini je. Action dekat bawah ni je. Okay, next lah output. Kita nak configurekan output kita macam mana. Nak plot macam mana, nak batch plot, nak preview macam mana. Page setup kita macam mana. Add-ins, kalau kita ada apa-apa app yang tambahan daripada AutoCAD, kena beli dah ni. AutoCAD 360, so ni sama juga memerlukan account online. Express Tools, so ni apa ni, cross data, space synchronize, viewport, move copy rotate, so ni tools lah ni. Apps, so ni boleh tengok ada macam-macam app sebenarnya, tapi kebanyakan yang kena bayar lah ni. Nanti kalau dah advance bolehlah nak gunakan apps ni. Okay, ni untuk kita minimize tab, minimize panel, minimize apa semua. So buat masa sekarang baru-baru ni tak payahlah nak minimize, nak apa, biarkan jadi macam ni. Sebabnya kalau tak, anda tak tahu mana duduk kat mana. Kat atas ni kalau tengok ada nama dia, student version. Okay, so saya pun menggunakan yang student version. Lepas tu ni account saya. Yang mana satu saya pakai account saya. Ni sama lah ni, Autodesk account dengan blog, YouTube dia, Facebook. Ini yang official Autodesk punya lah. Mana workspace lah, tak ingat mana workspace. Okay, tak apa, nanti kita jumpa workspace balik. So ribbon, dan kalau macam ni kita panggil tools panel. Kat sini kita boleh buka tools yang lain lagi. Dia ada lagi bawah-bawah ni pun ni. Okay, macam-macam line type. Contoh kalau kat sini ada drop down menu ni, bawah ni sebenarnya ada banyak lagi ni, tapi dia tak present semua sekali. Sebab kalau tak, dia bercelaru benda ni, banyak sangat. Modify pun sama, ada banyak. Annotation pun ada banyak lagi option. Setiap satu kat bawah ni ada dia punya option dia ni. Properties. Okay. Next ni drawing. Kalau ikut guys ni, kita ada start. Okay, ni yang tadi. So ni drawing 1 yang saya baru buka tadi. Kita open tadi tu. New tadi tu. Kalau nak tambah lagi drawing baru, boleh sama ada dari atas ni dekat new, ataupun boleh je tekan button ni, new drawing. Okay, so ni saya sekarang ni kat drawing 2. So ni drawing 1 saya. Okay, satu benda yang akan ada ni adalah belah kanan ni, kanan atas sikit ni, adalah view cube. View cube ni kalau tengok north,
east, south, west dan top view. So ni kalau normal untuk 2D punya drawing, macam sekarang ni 2D punya drawing, kita akan gunakan view ni lah, north, east, south, west dan top. Apa jadi kalau tertekan benda ni? Dia akan berpusing. Contoh, saya tekan belah bucu ni. Ni adalah southwest isometric. Ha, nampak? Tiba-tiba akan keluar Z, X, Y dan Z. So, ni adalah kalau nak lukis 3D lah. Tapi kalau nak lukis 2D, kita hanya gunakan X, Y. Jadi, macam agak susah lah kalau drawing tu semua duduk macam ni. Ha, nak lukis 2D, tapi kena tengok macam ni. Kena tengok sengit. So, payahlah kan? So that's why kita maintainkan dia kepada top view. Ni lah drawing 2D. Kalau ni north, east, south, west, kalau korang pusing pula benda ni, tekan anak panah ni, berpusing pula. So dia akan jadi terbalik lah. North, east, south, west ni. So kekalkan je benda ni, jangan usik sangat kalau tak nanti pening. North, east, south, west dan top view. Okay, tadi saya dah cakap pasal apa nama ni, workspace, ruang kerja. Okay, baru teringat sebenarnya duduk kat atas ni, atas. Okay, workspace. So sekarang ni untuk 2D kita biasa gunakan drafting and annotation ni. Nama dia drafting and annotation. Tapi kalau kita buka drop down ni, sebenarnya ada 3D basic. Tekannya 3D basic, dia akan bertukar. Nampak? Ribbon semua ni adalah ribbon untuk box, extrude, revolve, loft. Ni semua adalah 3D basic punya tools. Kalau 3D modeling, ni adalah modeling punya tools pula. 3D modeling ni lah tempat kalau kata awak lukis satu objek, awak nak objek tu jadi metal ataupun stainless steel ataupun apa-apa kat sini. Tapi untuk sekarang ni, sabar dulu. Memang excited 3D kan, siapa tak excited. So kita tukar pada, kita mula dari basic drafting and annotation dulu, 2D sahaja. Okay, jangan kecewa sebab nanti memang kita akan guna, kita akan buat juga untuk 3D tu. Okay, tak habis lagi ni. Tool status bar ni dekat bawah ni, bawah ni semua adalah tool status bar. Drawing grid, okay, snap mode, ortho mode, polar tracking, isometric, drafting. So ada banyak kat sini. Selain daripada dia macam ni, kalau dia colour biru macam ni, macam sekarang ni colour biru kan, colour biru ni adalah on. Kalau off, tekan sekali. So dia off. Macam sekarang ni grid, saya tekan, nampak ni petak ni. So petak-petak ni adalah grid. Snap mode, so kita nak snap ke mana. Polar snap, snap atau grid snap. So sekarang ni dia akan snap pada grid. Kalau kita tekan line, dia akan snap, dia akan lock pada grid tu. Okay, next, ortho mode. Ortho mode ni sebenarnya adalah 90 darjah, ortho sahaja. So saya tak boleh buat, contoh saya buat line sekali. Okay, saya tak boleh tarik ke sini. Dia tak jadi. Dia hanya tegak. Lepas tu, ni pun tegak. So, ni tegak. Benda ni berguna sebabnya ni akan memastikan line korang sentiasa 90 darjah ataupun 180 darjah ataupun ni pada 4 quadrant sahaja. Kalau off benda ni, ada kemungkinan korang nampak macam, ni saya off auto mode. Korang nampak macam dia straight tapi sebenarnya dia tak straight. Contoh kalau macam gini. Ni nampak macam straight tapi rasanya macam tak off straight ni. So kat sini X0281281. Okay, straight. Sebabnya X berada pada kedudukan yang sama. Kalau tak straight, contohnya macam saja tak straight. So yang ni kita boleh tengok X dia pada kedudukan lain. Ni X ni 1.7570 dengan 1.7474. So ni sengit ni. Ni tak diterima ni sebagai garisan lurus. So sebab tu kalau nak buat garisan, amalkan
guna auto mode supaya dia sentiasa lurus. Okey, nanti kita akan go lagi dalam. Snap cursor. Okey, ni lah yang dalam nota tu ada tulis sikit. Endpoint. Endpoint adalah hujung point. Midpoint. Titik tengah. Center adalah titik center lah, titik center. Geometric center. Center dari segi geometri macam mana. So, node. Node ni titik. Quadrant bagi bulatan. Intersection, persilangan. Ni, contoh tengok cursor ni. Okay, persilangan kat sini. Intersection. Extension, ni adalah extension. Insertion, ha, ni kalau nak masukkan jarang pakai ni. Perpendicular, so ni adalah perpendicular. Tangent, yang ni bagi bulatan. Ni, circle. Okay. Ni payah sikit. Mana ni? Tak on tadi. Okay, tak on. Betul lah. Okay. Ni nampak perpendicular. Perpendicular pula dah. Tu tangent. Tangent kat sini. Dah. Jadilah. Tangent. Okay. Hari tu punyalah susah nak ujian tangent. Okay, sekarang ni dah senang. Nearest. Nearest ni masalah sikit. Kalau macam benda tu tak berapa dekat. So, dia tak detect. So, kita akan pakai nearest point. Apparent intersection. Intersection macam yang nampak. Parallel. Kalau ada dua line yang parallel, kita nak pilih line tu. Ha, bolehlah gunakan parallel. Tapi, normalnya kita takkan on semua. Dekat, kalau kita klik object snap setting ni. Okay, dia akan keluar ni. Kalau korang select all ni, memang pening kepala nak mengkis. Nampak? Semua benda on. So, susah sebenarnya. Sebabnya kalau drawing tu kecil sangat, kecil, korang tak zoom, memang huru-hara. So, clear all. Kita guna, hanya gunakan beberapa saja. Yang paling banyak guna lah. Endpoint, midpoint, center. Quadrant, kadang-kadang pakai, kadang-kadang tak. Boleh on, off. Tangent pun sama. Ni je lah. Quadrant maybe, on. Okay, so pakai lebih kurang 4. Bila nak guna baru kita akan on. Terutama kalau nak lukis tangent macam ni. Kadang-kadang tangent, kalau kita nak lukis, kita kena off semua sekali. Dia sampai tahap kita clearkan semua, kita on tangent saja. Ni bagi drawing yang macam susah sikit, kompleks sikit. So macam ni cara nak gunakan tangent. So benda ni tak salah kita on off on off. Okay. Okay. Next, command bar ni. Command bar atau command panel. So kat sini, kalau perasan tadi saya ada masukkan command sikit. Macam contoh kita nak tahu maklumat mengenai line ni, kita typekan shortcut dia LI. So dia akan keluar apa benda line ni. Ni dia duduk kat mana, angle dia berapa, apa semua. Okay. So kalau nak lukis line pun kita boleh masukkan L line. Kalau nak lukis circle kita boleh gunakan C circle. So ni lah gunanya shortcut. Sebab benda ni akan melajukan orang punya drawing. Kalau contoh nak trim PR, so boleh trim buang mana nak buang. Nak buang, tak boleh buang ni. Okay, ni buang. So trim. So kita tak perlu klik-klik ke atas ni kalau kita ingat dia punya command. So kadang-kadang benda ni hilang. Command bar. Bukan. Command line. Ya Allah. Command line. Ah, tak ingat lah. Mana? Oh ni hilang. Gaib. So kalau benda ni gaib, boleh display command line window again, press control 9. Ni cara nak on dia balik kalau dia hilang, tak mana. Okay. Okay, next adalah model and layout. Ni dekat bawah belah kiri ni, model, layout, layout. So model awak kat sini. Ni model tempat awak menyunting, bla bla bla, lukislah macam mana sekalipun. Contohnya kat sini ada satu drawing ni. Dekat atas sikit ni
ada drawing bulat ni. Tapi ada macam-macam kat sini, ada drawing ni, dekat sini ada lagi. Malah nak masuk komen lain, so saya masuk circle je. Okey. So ada macam-macam benda, 1 2 3 objek, tapi untuk ni apa yang nak appear dekat kertas. So okey. Oh, agak berat. Okey. So ni kita boleh control benda ni supaya nampak mana yang kita nak tengok eh. Dia jadi macam tu sikit komputer ni sebab saya tengah record sekali. So tutup grid. Nampak drawing ni je. So yang line-line yang bertergabung kat atas ni tak nampak. So yang ni kita boleh print kan. Dekat sini jugalah kita akan letak dia punya title block. Title block macam yang korang tengok drawing plan tu, ada title block kat bawah tu, namalah apalah semua. Ha, dekat sini kita akan set yang benda tu. Tapi dekat sini kita akan contengkan aja apa-apa benda yang kita nak buat. Okay,